Lebaran di rumahnya Ena, Mbak Dina. Hey Bel. Ah, ini soto Betawinya tuh. Good morning. Oh my god, are you doing your little picnic? No, you have to post that because otherwise we're gonna get copyright. Ini tuh piknik di sini, Bella. Are you picnic on your own? Where is Zaki? Oh, there he is. Hi Zack, what are you having, mate? Makan apa? What are you eating? Spring roll. Okay, you're gonna join the picnic too. Tuh, anak-anak lagi piknik. Show me your earrings, Bel. Coba lihat nih. Look at here. Ini pakai antingnya, anting-anting aksesoris tuh. Ooh, that's so cute. Thank you. You're welcome. Have fun, okay? Mommy gotta go to work. Okay? Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini hari Minggu, tapi saya harus kerja. Kerja dari jam 9.30 sampai jam 4 sore ya. Ini saya sudah siap-siap mau berangkat kerja. Tapi ini saya mau mampir ke rumahnya Ena. Itu mau ngedropin spring roll sama sambal bakso. Karena nanti sore kita ada acara lebaran di rumah dia. Jadi ini saya sempetin apa ngedropin makanan dulu. Karena kan acaranya itu lunch ya. Jadi nanti saya datangnya itu nyusul setelah selesai kerja. Ini saya lihatin ininya, apa spring rollnya ya. Tuh spring rollnya dan ini sambal baksonya. Tuh ini saya mau on the way dulu. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai rumah, sudah selesai kerja. Ini ambilin anak-anak dan ganti baju ya. Itu anak-anak juga mau ikut ke rumah Tante Ena. Jadi ini saya datangnya telat, sebenarnya acaranya tuh siang ya, siang jam 12-an. Tapi ini udah hampir jam 5 sore, saya baru mau datang ke rumah dia ya. Oke, kita ke sana dulu ya. Tuh, ini lagi lebaran di rumahnya Ena, Mbak Dina, Julia, Mbak Norma. Tuh, ini ada ibu-ibu yang lain juga. Tuh, ini ada Ibu Sieni. Ini ada Ibu Rita. Dan ada Ibu Di. Saya penjaga pintu. Oh, penjaga pintu. Dan ini ada Bu Cece. Tuh, ya. Tuh, Mbak Norma, tuan rumah. Ini makanannya apa? Tuh, ada Mbak Yuli, halo. Coba kita lihat. Wih, banyak banget makanannya. Tuh. Mantep. Iya, sekarang kan udah jalan. Jalan sama. Dia ada pelayan juga di situ. Wih, tuh lontong sayur. Seki mau makan? Mau makan? You wanna eat? Ya? Yeah? No? Masih ada tempelannya, masih banyak. Tuh, ini baksonya. Oh, hai Helmi. Hai. Ini masuk video enggak apa-apa? Iya. Enggak apa-apa ya? Minal aizin mau pak izinnya. Hajar ini. Minal aizin mau pak izin. Tuh, ini ada dessertnya tuh. Ini lapis pengen. Kalau bagi nih, makan baksonya dulu tuh. Nicipin bakso ya tuh, baksonya. Bismillah, mau pak. Nyurak Bel. Ini Jackie juga makan bakso. Enak kan? Ada teh botol. Bella, do you want some Bel? Would you like me to get you some or not? Don't say no. No, maybe yes, later. Please. Yes. Okay, maybe you sit down over there. Mommy gonna get you some, okay? So far away. Yeah, drag the chair here. Good job. Hey, Bel. If my guest coming, yeah, not, it can't, right. You know. Yeah, stuffing. Yeah. Ini batal keto nih, makan banyak banget tapi nggak pakai nasi ya. Ini ada pokoknya campur aduk tuh. Yum.
Ini kita sudah sampai di rumah ya. Ini tadi kita cuma sebentar saja di rumah Ena, karena kan juga sudah malam. Udah gitu anak-anak juga harus berangkat sekolah besok. Ini mereka lagi makan ice cream dari Tante Sieni. Tuh dikasih ice cream. Ice cream rasa pandan. Coba lihat. I don't really like this. You don't really like that? Why? I like it. Bella like it? Nice? Begitu enak. Begitu enak. Ini Zaki gak begitu suka pandan ice cream tuh. Ini hamper dari Mbak Norma waktu itu tuh ya. Ini ada kartunya tuh, Dear Dwi Family, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin tuh. Ini kita lihat. Ini dapat, ini Astor tuh. Dapat Astor, terus dapat kacang mete dan ada Lindo coklat. Upsie. Tuh, Lindo coklat. Alhamdulillah ini rezeki punya teman baik-baik sekali. Terima kasih Mbak Norma dan family. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat, bahagia selalu. Mohon maaf sekali, semalam saya lupa closing video. Karena sesampai rumah dari teman saya Ena waktu lebaran semalam tuh ya, saya tuh langsung tepar kecapean. Karena kan udah kerja itu saya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi hari ini pun saya kerja lagi. Jadi semalam itu saya kecapean. Jadi ini saya bentar lagi mau berangkat kerja. Cuma kerja dari jam 9.30 sampai jam 2 siang ya. Jadi bisa nanti apa, jemput anak-anak sekolah. Ini saya tadi berjemur di situ sebentar karena lagi ada matahari tuh, lagi seger banget. Karena di sini itu udah mulai masuk musim dingin ya. Kalau malam itu suka bisa 7 derajat, 8 derajat, jadi dingin banget. Ini pun saya kerja juga pakai scarf ya, biar anget di tempat kerja. Jadi stay tune di channel kita ya teman-teman sih ya. Oke teman-teman, ini saatnya saya mau masak. Kali ini saya mau nyobain ini bumbu Munich soto Betawi ya. Tuh ini di sini saya lagi rebus dagingnya dan ini saya mau goreng ini dong, emping belinjo. Jadi ini ternyata karbohidratnya sangat sedikit sekali, jadi saya bisa konsumsi ini ya. Emping goreng buat makan soto Betawi ya. Ini dagingnya sudah empuk tuh ya. Ini sudah saya potong-potong. Ini saatnya saya mau masukkan ini bumbunya ya. Tuh, bumbu Munich soto Betawi ya. Ini tinggal saya masukkan saja. Ini mau saya masukkan santan ya. Soto Betawinya sudah matang tuh, kayaknya enak banget ini tuh. Udah gak sabar pengen makan dingin-dingin gini. Enaknya makan yang berkuah-kuah. Karena tidak pakai nasi, jadi ini ada potongan kembang kol yang sudah saya rendam air panas sama tauge. Terus ini ada potongan tomat, ada jeruk nipis, potongan daun bawang, ada sambal, ada brambang goreng, dan ada emping goreng tuh. Sederhana saja. Ini soto Betawinya tuh sudah mateng, siap disantap. Bismillah, alhamdulillah untuk makanan malam ini. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini sudah mateng soto Betawi. Hey, say hello to the audience, kan? Hi. Wow. Apa kabar? Ini bau bagus. Oh my goodness. Ini pakai bumbu Munich ya, perdana. Bismillah. Begitu enak, kamu suka? Ini saya persin jeruk itu dulu. Ini ada empingnya juga ya, akhirnya keturutan makan emping. Oh man, ya ya. Ya, kamu suka? Oh wow. Saya kasih sambal tuh. Yum yum. Oh. Oh, man.
rasa begitu bagus. Enak banget. Aduh, wow. Bumbu Munich memang benar-benar enak banget. Mahal tapi enak. What's this called? Soto Betawi. Wow, this is amazing. Oh my goodness, mom. Wow. Tidak sia-sia beli bumbu ini. Praktis sekali. You having the crackers today? Yeah. On my plate. It has beautiful. Some of this. Perfect for the cold weather. The flavors are beautiful. Yeah. We should have this in winter time. I want to get so cold. Well, these you are, this in Tasmania. Yeah. These are keto-friendly crackers? Yeah, it's actually really low carbs on that one. I was surprised. What are these called? Umbing. Umbing. Umbing Blinjo. That's the first time I had these. Beautiful. Thank you, Mum. You're welcome. This is really good. Do you like it, Bill? That's like popcorn. That's like popcorn, yeah. I like the meat with it. Yeah. Beautiful. Oh my goodness. Rasa begitu bagus. I like them because they're so good. Mantul. Enak, makasih, Mam. Sama-sama, darling. Enak. So good. Yeah. Oops. Silahkan dicoba. Bumbu Munich ya, saya highly recommend banget. Is this keto? Iya. Wow. So good. Very good. I never eat something like this before. Yeah. No, I cooked the soto Betawi a while ago, Dad. But this one I used the instant spices that I ordered from the Asian shop last week. Beautiful. That's what's in that little packet. Yeah, that Oh, unique. It's amazing. Kamu suka? Oh, super. What score? For the instant spices. 10 out of 10. 10 out of 10 too. Bumbu Munich ya, nih dikasih skor 10 tuh sama suami saya. Yum. Yum. Oh my god, well done. Tuh Bella jadi uyup semuanya habis. Good job, darling. Thanks.
You can have more meat later, okay? If you want more, just eat the one in your plate first. Habis teman-teman. Oh, mantap. Bikin jadi hangat badannya karena udah mulai dingin padahal belum masuk winter. Ini winter masih bulan depan tapi udah dingin banget. Yum. Dan ini kerupuk tidak sia-sia ya, walaupun ini kok kerupuk sih, emping tidak sia-sia ya, walaupun saya belinya mahal ya, hampir 100.000 ini kan satu paket. Masih ingat nggak yang saya beli di Asian Shop waktu itu? Tapi rasanya bener-bener endul dan kenyang. Semuanya suka. Kenyang? Sama, aku juga kenyang. Siang. Kenyang. Means full. Kenyang. Habis juga, guys. Wow. Yum, yum. Wow. Amazing, dan mahal gula. Hot fun, man. That was... amazing. Mm. Thank you, Mum. You're welcome, guys. That you're welcome. Incredible. Man, those flavors were awesome. Awesome, ya. Bakalan beli bumbu unik lagi. Bakalan order yang banyak ya, karena enak banget. Top Marco, top. Yeah, silakan dicoba. Highly recommend. Untung tahu bumbu ini. My family would like that too. It's not too spicy. Yeah. It's just got beautiful flavor. Okay, should I cook this for? It should be number one. Nanti ya kalau mertua saya nanti ya kesini bulan depan ya sekitar tanggal 2-an gitu, mereka kesini nanti saya mau coba masakin ini ya, soto Betawi. Yeah. Kira-kira suka nggak ya? Okay, kita akhirin ya video kita kali ini ya. Terima kasih banyak bagi kalian semua yang subscribe, like, dan komen. Bye bye. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Terima kasih semua. Bye. Love you. Bye. Love you.